Alat dan bahan. Di sini kita tersedia bak instrumen yang berisi handscoon bersih, bedak. Susunannya yaitu sarung bantal, lalu selimut, klaten, lalu perlak, spray, waslap 3 buah, APD dan handuk cuci tangan. Lalu di sini ada baskom yang berisi untuk larutan klorin dan air bersih. Dan yang terakhir ada keranjang kotor. Membaca basmalah. Memperkenalkan diri dan memberitahu pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Zainab dari Aktif Data Sama Sindro. Apakah benar ini dengan Ibu Suhaiti? Iya, benar Bu. Ibu, di sini saya akan mengganti spray dan akan membersihkan sisi-sisi ranjang Ibu. Tujuannya itu agar terbebas dari infeksi dan juga memberikan kenyamanan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah, kalau begitu saya akan mempersiapkan alat ya Bu ya. Iya. Membawa alat-alat ke dekat pasien. Memakai APD dan mencuci tangan, serta memakai handscoon. Membersihkan sisi bed atau tempat tidur dengan menggunakan larutan klorin dan air bersih. Setelah itu, keringkan menggunakan waslap. Air klorin. Gunakan air bersih.
Mengatur posisi pasien, memiringkan pasien ke kiri dengan bantuan satu bantal. Ibu, saya akan mengganti spraynya ya, Bu ya. Ibu, maaf saya ambil bantalnya dulu. Pasien, memiringkan pasien ke kiri dengan bantuan satu bantal. Ibu, silakan miring ke kiri ya, Bu. Ibu bisa menghadap ke sebelah sana. Seperti memeluk guling ya, Bu ya, posisi kakinya. Yang bawah diluruskan, Bu. Lurus. Ini seperti meluk guling. Nah, seperti ini ya posisinya. Seperti memeluk guling. Hanya di bawah kepala, Bu. Jadikan bantal. Seperti ini posisinya. Menggulung spray kecil ke tengah tempat tidur sejauh mungkin. Membersihkan perlak dengan larutan klorin 0,5% dan dikeringkan dengan lap kerja, lalu digulung ke tengah tempat tidur atau menggulung perlak sejauh mungkin. Jika tidak ada perlak untuk pengganti, kita bisa membersihkannya dengan memakai larutan klorin. Tetapi jika kita membawa perlak pengganti, tidak perlu dibersihkan, langsung kita lipat saja. Membuka spray dan gulung ke sebelah kiri atau sejauh mungkin. Memasang spray besar dan yang bersih setengah bagian. Memasangkan perlak. Akan spray kecil atau stick lakukan setengah bagian. Memiringkan pasien ke kanan. Ibu boleh miring ke sebelah kanan, Bu, ke sebelah sini. Mengangkat spray kecil yang kotor dan dimasukkan ke dalam keranjang tempat pakaian kotor. Membersihkan perlak dengan larutan klorin 0,5% dan mengeringkannya dengan lap kerja, lalu digulung ke tengah, lalu mengangkat perlak dan dimasukkan ke keranjang cucian.
Mengangkat spray besar yang kotor. Memasang spray besar setengah bagian lagi. Setelah membuat sudut, lalu kita memasukkan perlak dan stik laken. Perlu diingatkan, pertama kita membuat sudut di atas, di bagian kepala ibu. Setelah itu kita memasukkan laken, stik laken, dan juga perlak ke bawah, ke sini. Setelah itu baru kita membuat sudut di bagian paling bawah. Melepas sarung bantal atau guling yang kotor. Setelah itu memasang kembali sarung bantal. Menyusun bantal dan membaringkan pasien pada posisi yang tepat. Ibu, pakai bantal dulu ya, Bu ya. Angkat dulu. Posisinya terlentang lagi ya, Bu ya. Memasang selimut dan merapikan kelambu jika memakai kelambu. Ibu, ibu pegang atasnya ya, Bu ya. Merapihkan selimut dan membuat sudut 45 derajat. Merapihkan dan mendekontaminasi alat-alat. Mencuci tangan dan melepas APD. Dokumentasi. Ibu, saya sudah selesai ya mengganti spraynya.
Ibu silakan beristirahat kembali. Iya, Bu, terima kasih.